Tahukah Detikers, menjual HP dan laptop lama alias bekas ternyata tidak direkomendasikan loh oleh Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Mengapa demikian? Dengan menjual perangkat bekas pakai, beresiko data-data yang ada di perangkat tersebut digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Walau data-data yang ada di HP atau laptop lama sudah dihapus, menurut BSSN, data yang sudah dihapus dari bak sampah juga masih bisa di-recovery. Karena pada setiap perangkat elektronik terdapat dua jenis memori, yaitu memori non-volatile, yang mana data di dalam memori tersebut akan tetap ada walau perangkat mati. Dan memori jangka pendek atau RAM, di mana data pengguna akan tidak aktif saat perangkat mati. BSSN menyarankan agar kita mencopot harddisk yang ada di perangkat sebelum menjualnya. Hal ini dapat mengurangi resiko pengambilan data oleh orang yang tidak bertanggung jawab di kemudian hari.